Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang akan menemani teman-teman semua dalam podcast IKK kali ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode pemeriksaan kebuntingan, diagnosa diferensial, dan juga kedudukan fetus. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita sebagai calon dokter hewan perlu paham banget soal kebuntingan hewan? Ini pendapat saya ya. Jadi kehidupan itu kan dimulai dari proses terbentuknya zigot ya. Nah, perkembangan embrio itu menjadi fetus sampai hewan itu dilahirkan. Nah, sekarang jadi timbul pertanyaan nih, gimana kalau kita tahu dari lahir secara normal atau ada gangguan? Nah, di sini poin pentingnya. Tentu kita sebagai calon dokter hewan ya, harus benar-benar paham nih soal tentang kebuntingan hewan. Anyway, mumpung kita lagi bahas soal kebuntingan di hewan, pada tahu nggak sih ternyata istilah yang dipakai untuk manusia dan hewan tuh beda loh. Nah, untuk di manusia biasanya disebut kehamilan. Nah, buat di hewan tuh kita sebutnya kebuntingan. Jadi jangan sampai kebalik ya. Tapi kan hewan itu banyak banget. Nah, hewan apa aja sih yang bisa dideteksi kebuntingannya? Di antaranya itu ada sapi, kuda, kerbau, dan juga badak. Terus cara deteksinya gimana? Terdapat beberapa teknik nih. Ada spesifik protein pregnansi, pemeriksaan biologik, pemeriksaan hormon progesteron, dan metabolit progesteron. Pemeriksaan melalui USG dan palpasi rektal. Emang perbedaan tiap metode pemeriksaannya apa sih? Nah, aku jelasin ya. Yang pertama itu ada spesifik protein pregnansi. Jadi dari darah itu kita bisa nentuin apakah hewan itu bunting atau enggak. Bahkan di domba atau kambing, bahkan kuda. Contoh simpelnya itu pakai test paper. Tapi cuma bisa deteksi kalau hewannya itu udah konsepsi atau pembuahan. Dan hanya di awal masa kebuntingan aja. Jadi kalau udah lewat, udah nggak bisa. Domba itu sehari setelah fertilisasi itu udah bisa kedeteksi. Kalau pada sapi itu, pada hari ke-11 atau ke-12 udah kedeteksi. Kalau udah bunting tua itu nggak bisa ya, aku ulang lagi. Jadi harus pakai tes lain. Yang kedua itu, ada yang namanya pemeriksaan biologik. Yang pertama itu contohnya itu adalah uji askem, jondek, atau galimanini. Caranya itu gimana? Caranya itu serum kuda disuntik ke katak, terus keluar tuh spermanya, atau disuntik ke mencit betina, ovariumnya itu bakal merespon atau enggak. Biasanya kalau buat kuda itu, kita ngetesnya itu pada hari ke-50 sampai 50 hari kebuntingan. Dan yang kedua itu ada uji fluorosensi puboni. Nah, kalau pada kuda bunting itu dilakuin pada hari setelah ke hari 120. Nah, caranya gimana sih? Asam sulfat pada urin itu bakal bikin cincin ijo. Nah, kalau cincin ijonya itu, kan udah ada cincin ijo nih. Tapi kan pertanyaan lagi, ini dipakai apa enggak? Sebenarnya tesnya ini semuanya udah ditinggalin. Sebenarnya tes ini udah juga dilakuin pada tahun 1950-an. Karena nungguinnya lama, terus harus mengorbankan hewan. Makanya sekarang kita pakai uji yang namanya USG. Lanjut, ada pemeriksaan hormon progesteron atau P4 dan metabolik progesteron. Nah, hormon progesteron ini bisa dilakuin dari ambil darah, ambil susu, ambil urin, pokoknya metabolitnya lah, gitu. Kalau bunting, konsentrasi progesteronnya bakal lebih tinggi dari hormon fase luteal. Tapi dilakuinnya harus habis estrus ke hari 21 atau seterusnya. Contohnya kalau di sapi itu, kalau udah di atas 2 nanogram per mili, itu pasti udah terdeteksi bunting. Nah, lanjut, kalau kita lihat dari metabolit progesteronnya itu, kita caranya ngebandingin nih, metabolit dari progesteron sama progesteron itu sendiri. Contohnya, rasio 17 alfa OHP, sama progesteron di gajah itu kurang dari 0,7. Berarti kan progesteronnya tinggi tuh. Berarti kemungkinan besar gajahnya itu bunting. Urinnya itu bisa dicek 1-16 hari minggu setelah kawin. Next itu kita ada pemeriksaan melalui USG. Nah, kalau USG ini jelas ya butuh ultrasonografi. Nah, kita pakai probe juga. Ada yang namanya linear probe itu yang frekuensinya tinggi untuk menunjukkan permukaan tubuh. Probe kurvilinear itu untuk
pakai frekuensi yang agak rendah, jadi kita bisa ngelihat struktur intra-abdominalnya, dan face array probe, kita bisa melihat daerah walaupun celahnya kecil. Misalnya buat USG di daerah antara tulang rusuk. Balik lagi ke pemeriksaan USG di hewan. Jadi yang kita cari di USG itu apa? Yang kita cari itu embrionya. Nah, waktu deteksinya itu kalau udah terjadi implantasi dan pembentukan kantong embrio kalau sapi atau kerbau itu pada hari ke-16 atau 18, pada badak Sumatera itu 18 atau 20, kuda itu 16 sampai 18 hari, dan gajah itu hari ke-46. Kalau kantong embrionya kelihatan, ya berarti bunting gitu. Yang terakhir nih ada cara palpasi parektal. Nah, palpasi parektal ini paling digemari banyak peternak. Kenapa? Karena metodenya itu paling murah, efektif, dan efisien. Gak ada kerugiannya sama sekali kalau ngerjainnya benar gitu. Nah, caranya gimana? Kita masukin tangan yang udah kita plastiki dan kita pakai pelicin, biasanya pakai sabun. Posisi itu kita kuncupkan ke rektum, lalu kita keluarin fesesnya dulu yang ada di tangan di rektum. Kalau hewannya merejan, kita tunggu dulu berapa saat. Kalau udah tenang, baru kita masukin lagi. Habis itu kita raba saluran reproduksinya. Terus kita masukin, terus kita cari karunkula, frenitus, dan arteri uterina media. Nah, tadi Kak Marsya, kalau kita palpasi parekal itu akan terasa namanya frenitus. Nah, frenitus itu adalah aliran darah. Kalau tangan kita masukin ke rektum, habis itu kita arahin ke os ilium, itu bakal terasa frenitus dari arteri uterina media. Nah, di kebuntingan yang umurnya 3 bulan, arteri uterina media ini ukurannya masih kecil, kayak ukuran kabel. Tapi pas udah umur 4-5 bulan, itu ukurannya udah membesar, seperti kayak ukuran selang. Nah, arteri uterina media ini ada yang bagian sinistra dan dextra. Nah, palpasi parektal ini umumnya dilakukan di umur kebuntingan lebih dari 60 hari. Tapi beberapa dokter hewan yang udah berpengalaman itu bisa melakukan diagnosa kebuntingan di umur lebih dari 40 hari. Nah, palpasi parektal ini manfaatnya bukan cuma buat deteksi kebuntingan, tapi juga bisa buat melakukan embryo transfer, lalu treatment obat-obatan yang rutenya itu intrauterin dan juga inseminasi buatan. Nah, syarat kita melakukan palpasi parektal itu, kita juga sebelumnya harus tahu nih letak, bentuk, dan ukuran dari cervix, corpus uteri, terus bifurcatio, corno uteri, dan ovariumnya itu seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu nih anatominya seperti apa, anatomi dari organ reproduksi hewan betina. Terus setiap hewan itu umur kebuntingan juga macam-macam loh. Umumnya kayak sapi itu 260 hari sampai 300, kuda itu 300 sampai 370 hari. Terus kalau buat yang hewan yang lebih kecil itu biasanya sekitar 100 hari gitu. Nah, udah paham nggak sama penjelasan yang udah dijelasin Marsya? Kalau udah, kita lanjutin ya ke pembahasan kedua. Nah, pembahasan kedua ini namanya diagnosa diferensial. Jadi, diagnosa diferensial itu keadaan yang menyerupai kebuntingan, tapi sebenarnya hewan tersebut lagi nggak bunting. Nah, diagnosa diferensial ini ada yang namanya biometra, mukometra, hidrometra, humor uterus, mumifikasi fetus, dan juga maserasi fetus. Untuk biometra sendiri, itu adalah nanah di cornua uteri secara simetri. Kemudian dinding uterinya itu menebal, kemudian tidak ada fluktuasi, tapi kalau bunting ada fluktuasi. Kemudian nanah itu bisa aja terjadi di kedua cornua uteri. Selanjutnya ada mukometra. Mukometra itu adalah penimbunan mukus di uterus. Tadi kalau yang biometra itu bernanah dan bahkan kelihatan putih banget, sedangkan kalau mukometra itu agak jernih. Kemudian biometra dan mukometra itu bisa dibedain dari USG. Untuk mukometra sendiri itu lebih berwarna hitam di USG, sedangkan untuk biometra berwarna agak abu. Kemudian ada hidrometra.
Endometra itu adalah kumpulan cairan limfe di dalam uterus. Jadi selanjutnya itu ada tumor uterus nih. Ini kan berbeda ya dari ketiga metra yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada tumor uterus. Tumor uterus ini ciri-cirinya terasa seperti suatu massa yang agak kenyal tanpa dibungkus suatu selaput. Di USG ada jaringan abu-abu kelihatan, jadi ada kelihatan batasnya sama jaringan yang sehat. Terus yang kedua ada mumifikasi fetus. Mumifikasi fetus ini disebabkan oleh cairan amnion dan fetus diabsorpsi oleh uterus sehingga fetus terasa seperti batu. Terus yang ketiga ada macerasi fetus. Itu adalah fetus yang hancur sehingga terasa hanya potongan-potongan fetus yang terasa di dalam larutan cairan amnion dan eksudat. Oke, sudah makin ngerti ya kita dengan materi hari ini. Kalau gitu kita bakal masuk ke pembahasan selanjutnya, yang terakhir yaitu kedudukan fetus. Nah, di kedudukan fetus itu ada tiga istilah yang kita ketahui. Yang pertama ada situs atau presentasi, yang kedua posisi, dan juga yang terakhir sikap. Nah, kalau situs itu maksudnya perbandingan sumbu memanjang antara si fetus terhadap sumbu memanjang induknya. Jadi apakah punggung induk dan punggung fetus itu sama sejajar atau berlawanan arah. Nah, situs ini terbagi menjadi longitudinal, transversal, vertikal, dan diagonal. Nah, biasanya yang normal itu adalah jika hewannya situs longitudinal atau sumbu memanjangnya itu sejajar. Lalu yang kedua adalah posisi. Nah, posisi ini adalah kedudukan punggung fetus terhadap tulang-tulang di jalan kelahiran. Jadi maksudnya itu punggung fetus ini menghadap ke arah mana, apakah ke arah dorsal atau ke arah lateral atau ke arah ventral. Kalau ke arah dorsal itu berarti tulang fetusnya itu menghadap ke os sakral, dan kalau ke lateral itu berarti menghadap ke os ilial, atau yang ke ventral berarti menghadap ke kubikal. Nah, lalu yang terakhir adalah sikap atau postur. Maksud dari sikap postur ini adalah keadaan leher atau ekstremitasnya itu bisa dibengkokkan atau tidak. Nah, biasanya hewan itu sikap postur itu anterior atau kepala dan leher, dan kaki depannya itu menghadap keluar arah jalan kelahiran. Nah, yang terakhir ada lagi nih, sebagai penutup materi kita adalah diagnosa kematian fetus. Nah, kematian fetus ini kita bisa diagnosa dengan cara palpasi perektal atau dengan USG. Kalau kita palpasi dengan palpasi perektal, kita bisa mengecek di kebuntingan umur 4-6 bulan. Di umur kebuntingan ini, frame itu tetap terasa, namun selama seminggu ke depan akan menurun dan kemudian menghilang. Berarti kalau frame itu sudah menghilang, ada kemungkinan fetusnya itu sudah mati. Atau juga bisa saat menjelang kelahiran. Nah, jika saat menjelang kelahiran, itu biasanya dokter hewan akan memeriksa apakah fetusnya itu masih hidup atau tidak. Jika fetusnya kedudukannya anterior, dokter akan memeriksa dari refleks fetus terhadap perabaan di matanya, di mulut, atau di cubitan kulit. Kalau fetus itu memberikan respon, berarti fetusnya masih hidup. Nah, sedangkan kalau kedudukannya posterior atau kaki belakang yang menghadap jalan kelahiran, tetap dokter hewan akan menarik kakinya, lalu biasanya kalau misalnya fetusnya masih hidup, akan ada refleks kakinya melawan ditarik. Nah, kalau memeriksa dengan USG, itu ada dua jenis yang namanya early embryonic death atau saat kematiannya itu saat masih tahap embrio, dan yang kedua early fetal death atau kematiannya lebih dari 45 hari kebuntingan. Kalau yang early embryonic death itu berarti fetusnya sudah meninggal atau mati saat
posisinya itu masih embrio. Jadi saat diperiksa dengan USG, kantong amnionnya itu pecah, lalu berawan, dan gambar embrionya itu nggak jelas. Tapi kalau misalnya yang early fetal death, itu gambarannya itu amnionnya pecah, terus struktur fetusnya juga nggak jelas. Oke, makasih Farhan. Jadi gitu ya, kita udah bahas banget nih, banyak banget nih mengenai materi podcast kita hari ini. Semoga kedepannya karena adanya podcast ini dapat membantu teman-teman semua yang masih kebingungan mengenai proses kebuntingan hewan. Kalau gitu, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Dadah. Oke, makasih.